Sip ya. Oke, Honda Legenda. Saya kontak on. Di sini setrumnya hilang, bosku. Ya, nggak ada ya. Tadi setrumnya hilang. Di sini saya buka cover, saya menemukan ada tai. Ya, itu ada dua tai. Ini kalau tai cicak bukan ya, bosku ya. Ini tai si Jerry ini, bosku. Kelihatannya, bosku. Oke. Langkah pertama kita buka bagian sini, bosku, CDI-nya. Ini sudah sering sekali, bosku, motor ini ya mengalami yang namanya konslet atau short, bosku ya. Kita buka untuk bagian CDI, kita cek ya, ini ada yang putus apa enggak, kelihatan nanti di sini. Oke, di sini enggak ada ya, bosku ya. Di sini saya tidak menemukan yang adanya kabel putus ya. Ini secara visual aja dulu, bosku ya. Jadi jangan kita cari dulu secara visual, kalau ada ya wis berarti itu, bosku, permasalahannya. Banyak semut, bosku ya, berkeliaran di sini. Padahal ini motor setiap hari dipakai, bosku. Kita buka pada bagian akinya, bosku. Oke, kita keluarkan. Ini baut 10 tempat ada aki ya. Ntar gak kuat, bosku, kalau nggak tangan dua, bosku. Kita keluarkan tempat akinya. Ntar. Kabelnya kita loskan dulu, bosku, biar enggak sampai ini ya, bosku ya. Ini harus lepas biasanya gitu. Sebentar, bosku. Akhirnya jatuh, bosku. Ini untuk kelistrikan double starternya enggak fungsi, bosku. Jadi hanya dipasangi aki saja buat jangkep-jangkepan. Nah, ini kita lepas. Kita cek secara visual, bosku. Di sini, bosku ya, di dalam sini oke, bosku, ketemu, bosku ya. Kabel hitam strip kuning ya, ini dari kowel, bosku ya. Ini dari kowel, ini kok sampai ujung ya. Oke, ini koilnya, bosku, kita lepas.
ya bosku ya, koilnya ini kita lepas, untuk bagian ini ya, ujungnya ini, soalnya nanti masuk ini. Hati-hati bosku, barangkali masih ada si Jerry, takutnya nanti digigit ya. Lo bosku ya, ini kabel utama bosku ya, kabel setrumnya bosku ya, ini kabel setrumnya, ini kita sambung aja bosku. Loh, kabel setrum dihajar sama Jerry ya, kabel setrum ini dihajar sama Jerry. Wah, Jerry ini sip memang bosku ya, jos pokoknya. Oh, bosku, ini enaknya itu, bagusnya itu disolder langsung bosku ya, cari kabel yang agak panjang, nanti kita solder aja langsung bosku. Oke, ini biar nggak kelamaan bosku ya, tak potong dulu bosku videonya. Oke bosku ya, saya langsung aja bosku ya, ini ya bosku ya, ini saya sambung di sini, saya kasih kabel ya, kabelnya yang sini saya sambung di yang putus tadi bosku ya, jadi saya buang. Untuk kabelnya tadi saya buang ya, jadi enak gini bosku, langsung saja bosku ya. Ini Jerry tuh suka sekali bosku sama yang namanya kabel itu bosku. Nah, untuk groundnya kita cek sekalian bosku ya, ini masih oke ya groundnya. Untuk ground nggak usah kita solasi, nggak ada masalah bosku ya, malah sip bosku kalau sudah kena ground bodinya bosku ya. Oke, kita pasang aja bosku dulu. Nah, sini bosku, ini kita pasang dulu. Oh ya, lupa bosku ya, ini kita kasih grease aja bosku biar kapok nanti bosku. Nah, ini bosku ya, kita kasih grease aja bosku biar Jerry itu nggak mau mampir atau nggak gigit bosku ya, jadi biar nggak dimakan lagi sama Jerry ya. Nah, ini bosku, nah ya, soalnya si Jerry itu suka sekali bosku yang namanya kabel. Biar nanti ngayer-ngayer kan. Ya, ini kita kembalikan lagi seperti semula bosku. Jangan lupa groundnya bosku ya, ini groundnya. Nah ya, jadi koil itu ada dua patek ini bosku ya, ini nongol ya. Nah, ini jangan lupa ini groundnya ya, kita pasang. Oke, kita coba bosku ya, kita coba dulu.
Oke bosku, sip ya. Sip. Kita pasang businya bosku. Kita cek kerenggangannya bosku. Jangan gerusa-gerusu langsung bosku. Nah ya, kita pasang. Ini selangnya ini nggak mau masuk bosku. Jadi terlalu banyak selangnya di sini. Oke, kita coba hidupkan bosku. Oke bosku, jos bosku. Oke, kita matikan, kita kontak kon, kita coba nyalakan bosku. Loh, mantep bosku. Sip. Oke bosku, semoga video kali ini bermanfaat. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip.